Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini aku akan datang ke salah satu bakso. Dia baru banget buka di Kota Situbondo ya. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani, di samping Bank Mandiri. Oke, kita langsung aja ke tempatnya. Yuk. Halo kok. Iya. Ini baru banget buka ya kok ya? Baru Selasa atau Senin? 5 hari. Oh, baru 5 hari guys bukanya guys. Jadi masih baru banget. Oke, kita tanya-tanya dulu, ini baksonya daging semua ya kok ya? Boleh. 100% daging. Moto kita ini enak, murah, bersih, halal. Oh, motonya ini guys. Enak, murah, bersih, halal. Mantap. Oke, kita lihat baksonya ya. Oke, ini menunya ada apaan, Ko? Ada bakso halus. Itu seukuran bulat ini sih, sisi sini tuh isi 4. Oke. Bakso iga sama saat isi 1, udang ini 3 apa 2 tergantung besarnya. Oke, okay, guys. Terus bakso besar, ya bakso semen gede ambek sing cilik 1. Okay. Campur lengkap dari semua ini 2 macam bakso plus tahu 1. Oke. Okay. Itu ya guys ya tadi menunya, nanti aku taruh di deskripsi. Oke. Okay? Oke, okay, kita akan pesan semuanya ya, guys. Jadi kita akan nyobain semuanya. Oke guys, jadi ini menu-menunya dari bakso Cak Midun. Dia mengeluarkan 4 varian, yaitu bakso halus atau kasar, bakso iga, bakso besar, bakso campur lengkap. Jadi nanti harganya aku taruh di video atau ada di deskripsi. Oke guys, kali ini aku akan nyoba dulu yang bakso halus. Kita buka masker dulu ya, biar enak makannya. Kita akan nyoba yang bakso halus. Kita nyoba kuahnya dulu ya guys ya. Mantep guys, gurih. Jadi kuahnya tuh gurih. Ini pakai MSG. Oh, ini tanpa MSG guys. Jadi mantep ini guys. Kuahnya mantep. Kita coba yang pentolnya. Jadi pentolnya itu empuk. Bener-bener daging ini guys. Buat ini enggak lebay, tapi ini bener-bener daging. Jadi dia dagingnya dia kerasa banget. Kita coba pakai sambal ya guys ya. Apakah rasanya masih enak? Oke guys, ini kali ini aku nyoba pakai racikannya ya. Aku sudah taruh sambalnya. Kali ini aku nyoba pakai kecapnya. Mantap guys. Dikasih racikan pedes ini. Mantap tapi, pedes tapi mantap. Jadi tadi aku tambahin sambal sama kecap. Rasanya tambah mantep. Ini yang bakso halus. Aku skip ke, karena ini aku masih ada 4 varian lagi ya.
Jadi aku gak bakalan habisin sekarang, tapi aku akan habisin di belakang kamera. Takut kekenyangan, guys. Bakso uratnya yang aku coba sekarang, dia dapat 4 pentol medium ini ya, tangguh medium. Jadi dia dapat 4 pentol medium. Kita cobain kuahnya lagi. Sama lah. Ya kuahnya ini kurang lebih sama dari 4 varian ini ya. Kuahnya sama. Ini tanpa MSG loh ya guys ya. Jadi ini tanpa MSG. Oke, kita nyobain pentolnya. Uratnya benar-benar melimpah guys. Jadi dia nggak pelit urat ya, nggak pelit daging. Kita cobain. Agak sedikit melawan tapi enak guys. Jadi kita gigit, uratnya agak sedikit melawan tapi rasanya mantap. Oke, kita pakai racikan lagi. Nah ini aku udah ngeracik ya. Kita coba kuahnya dulu. Benar-benar mantap. Jadi dia nggak pelit daging, dia nggak pelit juga lemak urat. Benar-benar kerasa ini. Mantap. Bakso yang kedua, bakso urat, mantap. Uratnya nggak pelit, daging nggak pelit, rasanya juga mantap. Oke, kita skip. Oke guys, kali ini varian ketiga ada punyanya bakso Solo Cak Midun. Ini ada bakso iga. Jadi dia kayak gini, dapat iganya dapat 3, uratnya dapat, pentol uratnya dapat 1 dan satunya ini halus ya. Urat, dua-duanya urat. Oh, jadi dia pentol uratnya dapat 2. Oke, kita cobain ya. Bakso iga. Kita cobain. Emang kuahnya enggak salah nih, guys. Jadi dia tanpa MSG, jadi benar-benar gurih tanpa MSG. Kita cobain iganya. Lihat, langsung lepas dari tulangnya, saking apa ini? Saking punya. Baca. Nanti ini tak bersihkan kok ya, tenang aja. Jadi ini uratnya sama ya. Uratnya sama. Sama. Jadi pentolnya dia enggak salah. Benar-benar enak. Iganya juga dari empuk banget. Jadi begitu kita gigit dia langsung lepas dari tulangnya. Itu aja ya dari kita skip. Yang terakhir ini dia ada varian bakso lengkapnya. Oke. Ini ada varian lengkapnya dari bakso Solo Cak Midun. Jadi dari tadi tuh ada minyak guys, cuman belum tak cobain ya minyak ya. Kita cobain minyak dulu. Jadi minyak itu super lembut, mantap pokoknya. Pentol halusnya ada, dia ada pentol halusnya. Jadi yang super lengkap itu dapat pentol halus 1, pentol besarnya 1. Dia juga dapat tahu isi daging ini ya guys ya,
dan dapat uratnya 1. Oke, kita cobain ya. Kita cobain tahunya dulu. Luarnya tahu dan di dalamnya ini isi daging, guys. Jadi benar-benar enak. Cobain lagi ya. Benar-benar enak dan mantep ini bakso Solo Cak Midun, guys. Dan ini pentol besarnya seperti ini. Jadi dia bakso halus, cuma ukurannya aja yang lebih besar dari yang lainnya. Kita cobain ya. Kalau kuahnya ini nggak salah lagi, guys. Jadi aku nggak pakai racikan karena pasti racikannya sama kayak yang tadi awal. Jadi lupa. Jadi dia ababal. Besarnya kayak gini, dia halus, cuman dia ukurannya lebih besar dari yang lainnya. Kita cobain. Gak salah lagi nih. Bener-bener lembut, empuk, dan rasa dagingnya tuh gak pelit daging, jadi bener-bener mantep. Mantap. Tunggas punya. Oke guys, jadi itu aja yang aku bisa bagikan buat teman-teman. Jadi dia punya 4 varian. Ada bakso halus, nanti harganya aku kasih ada di link deskripsi. Ada di link deskripsi dan ada di video. Ada bakso halus 10.000, bakso iga 15.000, bakso besar 10.000, bakso campur lengkap ini 12.000. Dan ada minumannya es teh 3.000, teh hangat 2.500, es jeruk 4.000, jeruk hangat 3.500 dan es jeruk murni 5.000. Es jeruk murni ini pure jeruk ya. Jadi es jeruk murni ini benar-benar jeruk, pure jeruk, nggak ada campuran gulanya. Ini bakso Solo Cak Midun ada di Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani di sebelah timur Bank Mandiri, situ Bondo ya guys ya. Ada intermezzo. Jadi bakso Solo Cak Midun ada di Jalan Ahmad Yani, sebelah timur Bank Mandiri. Jadi teman-teman kalau tahu dengan Gajah Offset Situbondo, nah itu dia satu tempat dengan Gajah Offset Situbondo. Hanya saja Gajah Offsetnya ini bukanya jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan bakso Solo Cak Midun ini buka melanjutkan dari Gajah Offset jam 5 sore sampai jam 9 malam. Pokok kalau teman-teman pengen ngebaksonya di BCD Bakso Solo Cak Midun. Oke guys, saatnya kita bayar. Sombong amat. Guys, kita akan tanya-tanya lagi ke ownernya, ke yang punya bakso Solo Cak Midun. Ya. Ini anu apa? Buka mulai jam berapa? Senin sampai Sabtu itu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 9 malam. Terus? Kalau hari Minggu, khusus hari Minggu, jam 11 siang sampai sehabisnya. Nah, jadi khusus hari Minggu, guys. Jadi dia jam 11 siang sampai habis ya, guys ya. Jadi nggak tentu, nggak ada jam tutupnya. Pokok dia habis, langsung tutup. Jadi teman-teman buruan beli di Bakso Solo Cak Midun. Ini punya sendiri ya, kok ya? Sendiri. Ini punya sendiri, guys.
Terus dia anu yo, ada campuran MSG mungkin? Enggak ada. Kita enggak pakai MSG. Murni semua barang racikan sendiri. Oh, jadi dia enggak pakai MSG, guys. Jadi benar-benar pure racikan sendiri. Mantap tadi aku sudah nyobain dan benar tanpa MSG. Terus untuk campuran dagingnya ini? Dagingnya tergantung, kalau misalnya bikinnya agak banyak ya si dagingnya pasti lebih banyak. Contohnya misalnya 1 kilo. Ya dagingnya paling sekitar 1 kilo. Ya paling 800 gram lah. Sisanya itu tepung. Makanya kerasanya daging banget kan? Oh, itu guys. Ya, benar tadi aku memang rasa daging banget. Jadi benar-benar enak, empuk dan pokok mantap. Jadi teman-teman kalau pengen ngebakso, ngebaksonya di Bakso Solo Cak Midun. Oke. Terima kasih sudah ngikutin vlog aku hari ini. Oke, teman-teman, buat yang belum subscribe channel ini, teman-teman subscribe channel ini supaya aku lebih bersemangat lagi membuat video-video, membuat konten-konten yang pastinya menghibur dan membuat edukasi buat teman-teman. Oke, sampai jumpa.